Jabar Publisher, Jendela Info Jawa Barat, lebih cepat dari cahaya. Halo Nexter, selamat sore. Sore ini hari Minggu tanggal 28 Juni 2020. Tim Jabar Publisher sudah tiba di Kabupaten Kuningan, tepatnya di objek wisata Wadu Dharma. Nah, menurut informasi dari bagian tiket di depan, objek wisata ini sudah dibuka selama seminggu. Dan luar biasa, dari pantauan kami juga pengunjung di objek wisata ini juga cukup ramai. Mungkin karena hasrat liburan mereka selama ini tertahan ya, semenjak wabah corona dan semenjak PSBB. Emang saya juga udah lihat dari medsos seminggu yang lalu lah, karena ya emang saya juga asli orang Kuningan, dengar dari teman juga katanya objek udah mulai dibuka. Jadi saya langsung sini mumpung lagi libur. Iya. Protokol kesehatannya untuk di sini ya emang bagus sih Pak. Saya lihat pas pintu masuk juga suhu dicek dulu, terus di sini disediakan tempat cuci tangan yang begitu banyak lah Pak. Kedepannya seperti biasa lagi, kembali ramai lagi seperti dulu ya, meskipun sekarang lagi situasi pandemi kayak gini ya, tapi tetap harus mengikuti aturan pemerintah Pak, protokol kesehatan. Dengan kita ya cuci tangan dulu, dicek suhu dulu, terus pakai masker juga gitu Pak. Saya nggak tahu apa, cuma karena udah kelamaan 3 bulan jenuh kena ini itu, jadi istilahnya kita dari luar negeri kebenaran tidur sama anak sama suami kesini, yang buka kemana gitu. Jadi belum tahu ada informasi gimana. Oh, rasanya ya kayak bebas. Jadi kayak mempertahankan sayap lah, bisa ketemu dengan orang luar, bisa duduk begini, bisa bercengkerama. Padahal sih kita di sini tuh nggak harus biaya mahal gitu Mas. Dari Indramayu cukup ke sini dengan bekal seadanya, dengan niat di hati, berkumpul dengan keluarga, bercengkerama. Lepas yang tadinya ini begini, bla bla bla, dengan adanya peraturan begini, ini lepas alhamdulillah. Akhirnya tahu langsung ya Bu bahwa tidak ada apa-apa ternyata Bu ya. Ternyata baik-baik tidak saja semua. Baik-baik saja dan kita juga enjoy saja. Iya. Alhamdulillah. Dan ini perbekalan juga bawa sendiri ya Bu. Bawa sendiri seadanya dengan telur malahan. Alhamdulillah. Bahkan lebih merasakan bahwa oh iya ternyata apa yang kita tadinya udah kelihatannya seperti putus asa gitu. Yeah. Oh ternyata enggak. Demikian Hasanjay Jabar Publisher.com dari JPNX TV melaporkan dari Kabupaten Kuningan. Woohoo!